Hujan pagi hari dari teras lantai 12 Sri Maya Kuala Lumpur pada pukul 7 lebih 30 menit waktu setempat. Beras tagi. Halo, ketemu di Melaka kita. Oh, iya, orang Malaysia. Kita Gundari kalau Malaysia. Halo semua, baik-baik ya, mejuah-juah ya. Ini sedang di Sungai Melaka. Kita mau cruise ya, Bitwa. Wah, lumayan. Hotel Casa de Leo. Hotel Casa de Leo. Ya. Toko oleh-oleh Melaka. Ada penjual souvenir. Oke. Sugong, kita mau makan cendol di sini ya. Halo nak, ini temanku waktu SD3 Brastagi, bisa ketemu sekarang. Halo, sehat ya nak. Kita mau masuk. Di sini katanya ada cendol yang enak sekali. Kita akan coba. Ya. Aduh, jadi adem di dalam. Tadi panas sekali. Nih, ada oleh-oleh rupanya nih. Selain cendol, wanginya seperti cendol Medan ya. Oh, ini sangat menarik seperti ini. Kita ini lagi melihat oleh-oleh. Tambun. Yuk beli ini yuk. Yuk beli itu. Iya, enak adem ya di dalam ya. Enak adem. Tadi di luar panas sekali. Ini oleh-oleh, tempat oleh-oleh ya di Melaka. Saya tidak tahu harganya berapa ini. Nah. Lengkap sekali oleh-olehnya. Cendol rasa durian. Sebelum dibuka seperti begini. Sudah dibuka begini. Sesudah berguna dibuka seperti begini. Nah. Bagaimana enak kawan-kawan? Wah, luar biasa. Apa itu beuh nasa cendol pecerin beras tagi? Tabuhan pecerin beras tagi. Oh, tabuhan ya. Pecerin beras tagi. Jadi kita harus segera pulang ke beras tagi. Ulan dekah sejenda. Ulan dekah sejenda. Sedah hati hawa beras tagi ini ruangannya spesialisnya cendol yang kami makan. Cendol durian. Ya. Sungai Melaka. Iya. Melaka River Cruise. Sebentar lagi kami akan menaiki cruise ini mengelilingi sungai. Perahu ini setengah jam sekali ya jalannya. Jadi kami nunggu 25 menit. Sebentar lagi. Ini latar belakang dari Sungai Melaka ini Casa de Rio. Kami berlima dari Brastagi. Dan kami punya teman di sini Susan dan Pak
bukit. Ini cruise di Sungai Malaka ya, di... ya. Halo. Halo, happy weekend. Halo. Selamat berlayar. Halo, ini orang Medan ini. Ini orang dari Medan nih. Halo, Kakak. Simpanan barang-barang halo. Ini dari mana? Indonesia. Oh, sama Indonesia. Halo. Ampang. Dan dinamakan sebagai kami dari Medan, dari Bandung, dari Jakarta. Kami suka kita pergi Medan. Oh iya. Kapan pergi Medan? Kapan pergi Bandung sama aku ya? Di sebelah kiri ini kampung Portugis, dan di sana kelihatan gedung yang bertingkat, rumah sakit spesialis, namanya Putra Spesialis Hospital. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dan sebelah kiri ada rumah Melayu. 22. Salah satu pendirian rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasang dan boleh dipakai. Oh, tidak menggunakan payu, paku, tapi pasang. Yang bisa saya terjemahkan dari penerangan dengan bahasa Malaysia yang kadang juga saya tidak paham. Mana pun ini mungkin penjelasannya bisa didengar dari speaker yang ada di perahu ini. Tidak berapa jauh dari rumah-rumah rumah ini dari Jena pada awal. Kita mau melewati jambatan Morsan oleh pemiliknya Datuk Haji dan Datuk Jemal Haji Abu Dhabi. Di sini para pelawat boleh melihat jambatan Morsan dan sebagai jenis senjata laut. Adalah mana suara ampang? Yeay. Halo, mana suara Medan? Yeay. Maksudnya orang Medan duduk di ampang. Bukan, di belakang. Kenalan baru, tapi nya seru semua. Sehat semua ya. Malam, pemandangan Kuala Lumpur dari kondominium lantai 12 Sri Maya. Ada bulan yang bagus sekali, dan ini pemandangan yang sangat indah. Yang di sebelah sana, yang di sebelah kanan itu gedung LCC, KLCC. Ini dari lantai 12 rumah keluarga di Sri Maya. Itu kelihatan flyover yang sudah sangat lama, belum selesai, tapi dibangun dengan jarak yang cukup panjang. Pemandangannya indah dengan lampu-lampunya di malam hari. Saat di sini jam 8.30, di Indonesia jam 7.30. Thank you.